Ya, assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ahmad Afim Ram Bizlain Azmi, Bukat Matrik 28 DSM 23F 2016. Saya ingin bincangkan tentang bisnes yang kita buat untuk tahun ini, untuk sem ini. Nama saya Noha Afifah binti Mahdin, nombor kad matrik 28DHM23F2030. Okey, kita orang nak bincang pasal yang tugasan. Kalau macam, okay, so you guys kalau nak cari macam tuition yang kalau parent busy ke apa ke, boleh lah cari kita orang. Kita orang macam setelkan Google Meet. Lepas tu yuran kita orang kepala RM10 untuk sejam. Hi guys, korang tengah cari tuition yang murah secara online, parents yang busy nak ajar anak korang boleh check tuition kat bawah, kita orang ada letak. Kita orang PNA Tuition akan mengambil 20 orang pelajar dalam satu kelas untuk mengambil berat tentang satu individu. Kita orang boleh tuition, kita orang yang boleh buat provide ialah speaking, writing and grammar skills. Korang pernah dengar tak dalam kes baru-baru ni ada budak hilang dan banyak budak hilang? Kita orang as a manager tuition, kita orang nak parents tak payah risau sebab kita orang buat secara online dan tidak bersemuka. 5 cabaran student hadapi. Yang pertama, student tidak boleh catch up dengan kerja sekolah. Contohnya macam kerja sekolah banyak, and then kalau adanya pusat tuition kita orang ni, student boleh macam lebih fokus untuk belajar secara online lah. Yang kedua, struggle dengan konsep baru. Macam zaman dulu kan belajar secara lain, zaman sekarang belajar pun secara lain juga. Okay, yang ketiga, parents tidak perlu berasa cemas lah sebab dengan adanya pusat tuition kita orang ni secara online, and then budak pun ada depan mata parents lah. Okay, yang keempat pula, parents push anak untuk study. Contoh dia macam budak tu terlalu macam stress lah sebab parents dia push dia, and then dengan adanya pusat tuition kita orang ni, kita orang boleh macam menambah lagi grammar, writing and speaking skills lah. Okay, the last one, parents dengan pusat tuition kita orang ni, student tu dapat belajar menulis, bercakap dengan grammar yang betul lah. So, tunggu apa lagi? Datanglah to our tuition.